Polisi menangkap sejumlah orang terkait kasus Ade Armando, dosen Universitas Indonesia. Saat ini, polisi masih memeriksa sejumlah orang tersebut. Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Zulfa, ya, ada sejumlah orang yang diamankan, tapi masih kita pilih-pilih dulu. Zulfan belum merinci berapa banyak peserta demo yang ditangkap oleh polisi. Namun, ia mengatakan, tidak semuanya yang ditangkap adalah pelaku tersebut. Tidak semua terkait Ade Armando, tetapi juga ada provokator, imbuh Zulfan. Saat ini, sejumlah orang tersebut diamankan di Polda Metro Jaya. Polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap para terduga pelaku.